Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Mam, teman-temanku semuanya. Bersama saya, Misai, ibu rumah tangga yang tinggal di Mekah. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian selalu bahagia dalam menjalani ibadah puasa di tahun ini. Dan ini kita udah mau dekat ya dengan hari raya. Nah, ini aku unboxing perlengkapan hari raya. Nah, ini aku ada belanjaan online dari Shein ya, Mam. Ini alhamdulillah, setelah aku mencoba untuk kedua kalinya belanja online baju-baju, ternyata alhamdulillah ya, banyak aku itu banyak pokoknya banyak lebih baik daripada belanja di pasar gitu. Kalau tahun yang lalu itu aku banyak mengeluarkan uang untuk belanjaan hari raya, tapi setelah aku belanja di online ya, Mam, ternyata alhamdulillah budget yang aku keluarin itu ternyata separuh dari budget tahun yang lalu ya, Mam. Jadi wow gitu, alhamdulillah banget gitu. Aku dulunya itu aku nggak suka belanja online ya, Mam, karena menurut aku itu mungkin ukurannya nggak cocok, atau kainnya itu nggak cocok, jahitannya itu mungkin nggak bagus gitu. Pokoknya semuanya aku pikirin. Tapi setelah aku belanja di Shein ini, ternyata barang-barangnya itu bagus dan harganya itu juga terjangkau gitu, bagus, termasuk murah gitu ya, Mam. Jadi, nah ini aku unboxing gaun-gaun untuk hari raya gitu, baju-baju hari raya. Nah ini alhamdulillah ya, Mam, murah banget. Ini gaun yang pertama itu bagus sekali, bagus pokoknya kalau dipakai gitu, pas dipakai itu bagus banget. Nah ini ada rok, ini juga bagus, kainnya itu bagus, sama dengan yang di postingannya itu gitu, jadi nggak ada perbedaan gitu. Nah ini aku sapa-sapa kalian dulu ya, Bunda. Nah ini tips aku ya, Bunda, karena aku memang dulunya itu nggak pede belanja di pasar online. Jadi aku recommended banget kalau kalian lebih baik belanja di pasar online daripada di pasar biasa, karena itu jauh banget ya budgetnya ya, Mam, lebih murah gitu. Oke, Mam, aku sapa-sapa kalian dulu. Terima kasih banyak ya, Mami, semuanya. Mami-mami cantik, mami-mami pinter, abang-abang dan adik-adik, kakak-kakak. Semoga Allah membalas budi baik kalian karena kalian selalu setia dengan konten-konten aku. Dan bagi yang suka dengan video-video aku, tolong bantuin aku ya, teman-teman, mengembangkan channelku ini. Kalau kalian bisa, sharelah video-video aku di tab komunitas kalian. Dan bagi teman-temanku yang baru, jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya kalau kalian suka. Nah kalau kalian itu sudah subscribe, nanti kalau aku upload video baru itu kalian bisa menemukan video aku gitu, jadi akan mendapatkan notifikasi gitu ya teman-teman. Dan kalau kalian punya kritik dan saran untuk channel aku, misalnya mau konten apa gitu, tolong komen di kolom komentar, jangan sungkan. Insyaallah aku akan jawab dan aku akan baca setiap komentar kalian ya teman-teman gitu. Nah kemarin itu ada yang minta cerita gitu, bagaimana ketemu suami, bagaimana bisa punya suami Arab gitu. Insyaallah nanti aku akan bikin videonya. Nah itulah tadi ya, Mam, belanjaan aku, belanjaan online. Ini tidak semuanya, ini paket pertama. Insyaallah nanti kalau aku ada paket datang lagi, aku akan unboxing lagi. Nah ini rok terakhir, ini bagus banget rok ini, pas dipakai itu cakep banget gitu. Pokoknya semua yang aku beli itu ukuran aku semua, jadi alhamdulillah enggak mengecewakan, bagus-bagus. Dan bahannya itu bagus-bagus dan jahitannya bagus-bagus gitu. Oke, Mam, semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.